Yo, so what's up geng, balik lagi di channel Songo Kings. Di video kali ini aku bakal ngasih tahu kalian cara mempercepat pertandingan di super waktu pertandingan di super kick off ya guys ya. Let's go. Oh ya, buat kalian belum subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan loncengnya agar dapat info kalau aku upload video guys ya. Let's go. Nah, caranya gimana, mari kita simak. Let's go. Nah, di sini kita coba dulu ke gameplaynya, guys. Let's go. Nah, di sini adalah waktu terlama atau waktu paling lama yang ada di Super Kickoff, yaitu 50 detik, cuy. Hampir 1 menit ya. Oke, di sini kita udah di menit 80. 85, 86, 90 dan yap, kita menang 4-0. Di sini adalah waktunya 50 detik. Nah, gimana caranya agar bisa lebih cepat dan lebih sangat cepat dari yang tadi adalah kalian ke menu konfigurasi yang ada di pojok kiri paling atas garis 3 di sini, guys. Kalian tekan aja ini dan tep. Menu konfigurasi ditekan, yap. Dan ini dia kecepatan yang sesuai. Nah, kalian pengen lebih cepat dan aku rekomendasikan ada di 15 detik. Tapi kalian jika kalian pengen di 20 detik, 30, 40 boleh, terserah kalian ya guys ya. Nah, di sini aku pengen di 15 detik aja, sep, lebih sangat teramat cepat. Mari kita ke pertandingannya lanjut, let's go, kita coba secepat apa sih. Nah, ini dia kita udah di gameplaynya guys, dan kalian lihat waktunya di atas sangat teramat cepat sekali, dan sekarang sudah di babak kedua guys. Nah, sekarang udah babak kedua, teman-teman. Sangat cepat sekali, bukan? Kalian tidak perlu lama-lama buat nunggu pertandingan ini. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu gameplay kita, bukan gameplay ya, di sini. Mungkin sampai di sini dulu video tentang Super Kickoff. Terima kasih sudah mampir, jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.